Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Heri Kucing. Di video kali ini saya akan membuat pot 3 model. Model emalnya cuma satu. Kalau tutorial buat emalnya udah ada ya di video sebelumnya. Terus yang sekarang ini saya perjelas, saya tulis pakai tulisan ini ya temennya. Ini ya, ya aku tak deket dulu ya. Ini ya, ini nanti nggak kelihatan loh tulisannya. Iya, bentar, sebenarnya kan sama ini ya. Ini ya, ini ya. Iya, nah, ini sama nih ya. Ini tekuk tekukannya di... ini proses tekukannya begini, jadinya seperti ini. Ingat-ingat ya teman-teman ya, tulisannya senti-sentiannya daripada nanti enggak paham apa ya. Enggak bingung. Enggak bingung. Udah ya. Tapi kita susun pasirnya dulu. Ini teman-teman ya, macetinnya ya, pinggirnya dulu semua. Tengah juga dipadatin teman-teman. Oke, lanjut teman-teman ya. Yang pertama yang ini kan baskom ini ya. Untuk lebarnya itu 28 ya. Lebar 28. Kalau tingginya kita tinggi pastikan kan. Jauh kan ya, ini kan ya. Tuh. Kita ngukurnya yang pasirnya ini pakai yang maling tadi. Kita ngukur yang bawah ini. Yang ini yang dipakai yang pertama ya, tekukan yang pertama ini. Dan selebihnya, yang selebihnya ini kita buang teman-teman. Yang selebihnya ini teman-teman ya, dihilangin. Ini buat patokan nanti untuk tingginya, kalau yang selebihnya nanti waktu aduannya ini kan buat kakinya. Ini ya, nih. Tuh. Terus selanjutnya kita ngasih acian buat tepiannya ini. Itu masih sama pasir sama semen. Airnya air biasa, perbandingannya 1:1 untuk semen sama pasir. Oke teman-teman, menunggu ini agak kering dikit, kita bikin acian buat acian finishing. Untuk pasir halusnya ya, pakai satu ini saya. Perbandingannya biasanya kan pasir 1, semen 2. Kalau sekarang saya makanya 1:1. Kalau teman-teman, kalian belum bisa
1 banding 1, mending pakai 2 banding 1 aja. Oke teman-teman, biarin dulu ya ngaduknya, nanti kalau udah basah semua baru diaduk. Terus kita lanjut ke potnya. Selanjutnya kita rapin teman-teman ya, untuk tepiannya kita rapin pakai pot ya. Kita lanjut teman-teman, untuk aduannya tetap masih sama, 1 banding 3. Beda teman ya, yang kalau yang biasanya kan kita nemploin semennya kan biasanya kan di bawah sini nih ya, kita agak naik dikit ya, jangan di bawah sini, di sini. Kalau nanti di sini dia susah positif, yang untuk garis tepian ini lari dia, nemploinnya ke atas di sini. Ada yang turun dari sini ya dibenerin teman-teman, ini. Nah. Kira-kira setengahnya lah. Terus waktunya penarikan masih sama seperti video-video sebelumnya. Kalau udah basah semua diaduk begini terus sampai rata. Kalau belum basah itu jangan diaduk, nanti ngebatu dia semennya. Kalau udah basah baru. Teman-teman,
lanjut bikin kakinya pakai spandek. Kira-kira seperti ini. Untuk yang pertama, simak terus yang kedua dan yang ketiga. Oke teman-teman, untuk yang kedua ya, prosesnya sama seperti yang pertama, cuman ukurannya aja lebih besar. Untuk ukuran pasirnya sama kayak yang pot ini. Ukurannya itu 45 untuk lebarnya. Kalau untuk keseluruhan sama ya ukurannya ya. Kita pakai small 1. Oke teman-teman, yang ketiga seperti ini. Ini yang paling penting. Kalau mau nyari cetakan harus ngomong dulu sama orang tuanya atau saudaranya. Yang saya pakai Baskom. Nih. Ini seng. Tuh. Makanya kamu nyari yang jelek. Ini mungkin enggak bisa ya saya ngukurnya ya, karena ini kan agak mipih gitu loh. Mungkin teman-teman bisa pakai ini. Ini jadinya seperti ini. Teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta seni. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh, yeah.